kena dong. Halo teman-teman, kembali lagi bareng saya di channel YouTube dan 332. Oke teman-teman, di video kali ini aku akan melanjutkan game bernama Paranormal lagi bersama yaitu Bang Kims Jo, teman-teman ya. Oke, jangan lupa kalian subscribe channelnya Bang Kims Jo, dan jangan lupa juga teman-teman like video ini ya. Oke, langsung aja teman-teman kita ke dalam gamenya. Oke teman-teman, aku sudah di dalam gamenya. Ini aku sedang menunggu teman-teman yang masuk ke sini. Jadi aku mabar bersama Bang Kims dan yaitu bocil kematian, teman-teman ya. Oke, ini dia Bang Kimsnya sudah join bersama yaitu bocil kematian. Wih, ini kayak pekerja tambang nih. Anjay, kita cuma gini-gini aja dari kemarin, Bang. Ini udah beli tuh bajunya. Ah, ini oh iya tukang ya. Wih, ganteng juga ternyata dia. Yuk gaskan yuk. Kita kemana dulu nih? Ke kiri atau ke kanan dulu nih? Yuk kita cari-cari dulu ya. Moga-moga ada nih, dapat apa nih? Kartu nih. Oke, dapat kartu. Sini dong ini, ke sini buka-buka-buka. Takut ada hantu doang ya. Nah, itu ambil tuh satu tuh. Bang Kius mau ambil. Oke, ini dia. Ini ruangannya, ini kayaknya di rumah sakit ya. Nah, ada loh. Ada loh Bang Kim. Di mana itu? Di mana itu Bang Kim? Ayo. Harus kabur nih, enggak. Aduh, di aku dong dia. Help me. Nah, ini ada pintu nih. Nah, ini pintunya butuh kunci dong. Butuh kunci di situ ya. Kuncinya di mana itu kira-kira? Kita cari dulu nih. Nah, ini. Ada pintu hijau, buka dong. Bisa enggak dibuka? Nah, ambil tuh ada pause. Kayaknya pause deh. Nah, mantap. Yo, ini dia ada pintu lagi. Wah, ada lah. Ada loh. Oke, ini harus kabur kah? Bener kah? Nah, ini ada crossbar. Gua mati. Siapa yang mati? Coba Bang, tengok-tengok Bang, ada apa di dalam Bang? Wah, ini kayak tempat inilah. Kayak tempat operasi gitu, guys. Ini ada ruangan lagi nih. Banyak banget ya, ini rumah sakit doang, nggak ada lantai 2, 3 gitu ya. Ya kayak yang kemarin gitu. Kalau ini kita enak, cuman di satu ruangan doang. Nggak naik turun gitu kan. Kalau ini cuma gini-gini doang. Oke nih, nggak ada ini. Nah, ini nih ada pintu lagi Bang Kim. Coba masuk, ada apa di dalam situ? Ayo Bang Kim. Ayo lo Bang Kim. Ya mati lagi. Mati lagi nggak tuh? Setannya ngincer kayaknya. Ya di sini nggak ada apa-apa. Setannya demen kayak kali ya. Nah, ini dia ada pintu lagi nih. Ada apakah? Yo, ini kamar mandi. Kamar mandinya duduk ya. Yang di sini dihalangin, guys. Tapi di sini kagak. Kayaknya ini buat nobar kali. Coba Bang Kim di sini, Bang Kim. Coba Bang Kim di sini, aku di sini. Ah, ya. Kita ibaratnya lagi boker nih, Bang. Nah, kita ngobrol-ngobrol gitu kan, bisa nobar gitu. Yang satunya di situ gitu. Aneh ya, yang satu dihalangin ya, mungkin yang nolep gitu. Yang satu itu buat orang nolep. Apakah di sini ada orang nolep? Yang boker suka sendiri, itulah cocok, guys. Astaga, pintunya. Nah, ini dia ada pintu lagi nih, guys. Nah, ini ambil nih. Ada kunci Bang Kim, ambil lah Bang Kim. Nah, ambil, mantap. Kunci yang tadi. Nah, ini nih. Ada apa di sini? Enggak ada apa-apa di sini, Bang. Ini apa? Ya, tidak ada apa-apa juga.
Wah, ini kayak kayak aku lagi jalan-jalan gitu, terus bawa bodyguard gitu. Pintunya dibukain gitu loh. Iya, dibukain gitu kan, gigi kan. Oke, di sini enggak ada apa-apa nih. Enggak ada apa-apa. Ini ada apa ini, guys? Lampu kah? Apakah ini bisa dihidupin? Iya, ini kayak ini, guys, kayak stop kontak gitu. Ada stop kontak tapi enggak bisa kita interaksi ya. Tidak bisa diajak berinteraksi, guys. Nah, ini nih pintu yang dikunci tadi, yang di sini ya. Nah, ada kartu tuh, ambil tuh. Ada kartu. Yuk, mantap. Tadi ada pintu yang terkunci, ngomong-ngomong di mana itu ya? Ya ini nggak ada apa-apa. Ini ada pintu. Nah, itu ambil Bang Kim. Bang Kim yang ambil dong. Bang Kim yang ambil tuh, ada apa tuh? Ada paus tuh, apa tuh, Bang? Ya kayaknya paus deh itu. Aduh, duh, di mana itu? Bang Kim, tidak Bang Kim. Wah, tidak. Bang Kim tepar loh. Dia ada di belakang aku, jadi Bang Kim yang kena. Aduh. Ayo. Apa salahku, katanya Bang Kim. Tapi alhamdulillah aku dilindungi Bang Kim juga. Oke, ini ada apa di sini, guys? Kita cari-cari dulu nih. Jamnya berapa nih? Jam menunjukkan yaitu jam 2. 2, kayaknya 2 malam sih ya. Kalau 2 siang nggak mungkin gitu. Kayaknya 2 jam 2 malam. Kita harus cari tadi loh tempat ruangan yang dikunci tadi. Di belah mana ya kira-kira ya? Nah, ini nih, belah sini nih. Bang Kim aja, Bang Kim yang buka, yuk Bang Kim. Klik Bang Kim. Nah, ada apa di dalam tuh? Apa itu? Bensin ya? Bensin ya? Wih, bensin tuh. Nah, mantap yuk. Nih ada kartu juga nih. Kartu apa itu? Kode kah? Kayaknya kode sih. Nah, iya kan, kode bener. 3440 kodenya. Ya nggak ada apa nih, tempat tadi yang tadi, Bang. Ini yang tadi nih. Coba kita ke pintu utama dulu, di belah mana, coba tunjukkan. Bocil kematian di mana tadi? Oke, ini dia. Kita ke ini dulu ya, ke tengah-tengah tadi. Gak tahu Bang, dia nggak tahu. Pintu loh, pintu yang ada kodenya tadi loh, di belah mana kira-kira tuh? Yang ada kodenya itu, guys. Itu kan kita memerlukan kode, terus apalagi ya? Kita cari dulu nih, tepatnya di mana gitu. Oh, ini. Iya benar. Itu radiatornya di mana? Ini ya? Oh iya, belah sini, guys. Nah, generator ya, bukan radiator ternyata, generator. Oke, ini kita harus butuh 2 paus lagi. Yuk, kita harus cari 2 paus. Kekurangan 2 paus. Yuk, kemana? Gak ada apa-apa di sini. Kayaknya ada pintu yang masih tertutup ini ya. Ini merah. Ini ada mesin, tapi nggak ada apa-apa juga di sini. Anjay, sunyi banget ya, sunyi banget tuh rumah sakitnya. Oh, ini ada pintu nih yang masih tertutup. Tapi nggak ada apa-apa di sini. Nggak ada apa-apa, tapi nah nih ada lagi nih warna biru. Pintu warna biru. Nah, satu paus tuh kayaknya. Bang Kims, ambil dong. Bang Kim, hati-hati Bang Kim. Kayaknya ada nih. Sini Bang, kemana? Oh, di situ ya. OTW. Pekerja tambang atau ini nih? Oh, belah sini warna biru. Tapi nggak ada apa-apa di sini. Gak ada apa-apa di situ, kosong. Ngawak-ngawak. Lah, ada loh. Di mana itu? Kena dong.
Ya kenal lagi cu, aku yang kena loh. Aneh, padahal di situ kan ada Bang Kim di depan aku. Kok aku yang kena gitu kan, aneh. Punya dendam pribadi nih kayaknya nih. Nah ada lagi dong, ya Ella. Ada lagi. Ini kuyang guys ya. Jadi versi Indonesianya nih. Kuyangnya sayang kamu. Tidak, sayang kamu enggak itu. Dia sayang kamu, guys. Apakah di sini ada yang sayang dengan kuyang? Pasti enggak ada. Oh, bocil kematian sayang kuyangnya, guys. Apa itu generator apa, guys? Udah hidup kah, Bang? Tadi kan kita dapat satu pause tuh, berarti tinggal satu lagi tuh. Tinggal satu lagi kita cari yuk Bang Kim, di mana kira-kira nih? Kalau ada pause ambil aja ya. Oke. Mantap. Di sini kayak ini ya. Misalnya kalau kita ke rumah sakit, di sini biasanya ada mbak-mbak gitu. Halo Mbak, iya Pak. Mana guys nih? Nah itu dia, akhirnya kita udah dapet pause. Dan langsung aja kita ke ini ya. Anjay Gege, kira-kira pintu keluarnya di mana tadi ya? Lupa lagi loh. Meskipun ini satu lantai. Oh ini dia. Nah ini dia, kita hidupin dulu pause-nya teman-teman. Aku nanti yang terakhir ya, yang keluar ya. Kodenya kita absen dulu, ada berapa nih? 3440 kodenya ya. Yo, siapa duluan yang mau keluar? Ini kenapa lagi bocil kematian nih? Lagi pusing-pusing nih ya. Yang keluar ya itu bocil kematian dulu ya. Oke, lagi dicatat kodenya. You can escape now katanya ya. Come on, come on. Udah dimasukin kodenya. Nah, udah keluar satu orang ya. Yuk, giliran Bang Kim mau keluar. Oke, Bang Kim semua keluar teman-teman. Kodenya 3440. Dan aku yang paling terakhir teman-teman. Sekalian aku pamit. Dan terima kasih buat semuanya yang udah nonton sampai akhir video ini. Dan terima kasih juga buat Bang Kim's Joy sudah bantuin aku bikin konten, yaitu game paranormal, yaitu part 2 nya ya teman-teman ya. Jangan lupa kalian subscribe dulu channelnya Bang Kim's Joy. Dan terima kasih juga nih buat bocil kematian juga udah bantuin aku yaitu bikin konten yaitu game paranormal ini teman-teman ya. Oke, dan soal kita akan bertemu di video selanjutnya. Bye bye.